Meteor. Meteor video. Loro batu ke seberangkat. Itu cai enggak bawa. Iya, tilu ewang, Pak. Bah, bawa, Pak. Yon, cai yon. Yon, kurang. Kawasan kaki Gunung Tangkuban Perahu menyimpan banyak sekali sebaran destinasi wisata yang beragam, mulai dari pemandian air panas Ciater, kebun bunga anggrek atau cikole, hingga air terjun alami yaitu Curug Layung adalah sebagian besar di antaranya. Curug Layung juga yang termasuk ke dalam kawasan Cisarua Bandung merupakan air terjun alami yang memiliki area hutan pinus dan bumi perkemahan. Meski tidak memiliki ketinggian yang fantastis, air terjun ini memiliki daya tarik tersendiri. Air yang jernih mengalir di lahan berundak dan dikelilingi area hutan asri, memberikan ketenangan yang jauh dari keramaian kota. Untuk tiket masuk harga Curug Layung dalam wisata alam yang bisa dinikmati dengan harga terjangkau. Harga tiket masuk untuk berkemah pun tidak memberatkan jika melihat fasilitas lengkap yang ditawarkan. Untuk alamat Curug Layung yaitu Jalan Kertawangi Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk jam operasional, pengunjung bisa bertandang ke objek wisata ini setiap hari. Air terjun ini dibuka selama 24 jam dan bisa diakses dengan mudah. Biasanya Curug Layung ramai dikunjungi pada akhir pekan atau masa libur. Guys. Halo guys, ini adalah kopi Robinson guys. Robinson. Sekarang kita lagi menuju Curug Layung ya. Curug Layung. Ya, bebas serius, Pak. Perjalanannya masih jauh, guys. Nah, ini mah happy-happy. Kalau happy-happynya kami kita happy-happy tuh begini. Ada yang mau disampaikan, Pak Jul? Oke, guys. Ini namanya kopi yang kita bikin itu, guys. Ada pesan terakhir, Jul? Selain populer oleh air terjunnya yang unik, Curug Layung juga merupakan kawasan bumi perkemahan. Lokasinya berada di tengah kawasan hutan pinus yang menjadi salah satu jalur trekking yang dilintasi untuk menuju air terjun. Area luas dan menyajikan pemandangan langsung ke Gunung Tangkuban Perahu. Pepohonan yang cukup rapat bisa dijadikan tempat untuk menggantungkan hamok sebagai tempat bersantai. Di pinggiran hutan, tepatnya di bagian yang bersisian dengan tebing dan jurang, didirikan beragam dek panorama. Dek itu dibuat dari kayu dan ranting pohon. Bentuknya beraneka ragam, mulai dari balkon sederhana hingga kursi dan perahu melayang. Panorama sekitarnya menakjubkan, jangan sampai terlewat untuk diabadikan dengan kamera. Oke
guys. Ini adalah siapa? Siapa namanya di sini? Dia lagi jalan-jalan. Oh, Nasim sih ada. Kalau berus merah sih. Kalau dia ada asli paling ngelakur yang di jalan kita. Mendekati lokasi, pengunjung mungkin tidak akan mendengar suara aliran deras air khas air terjun. Ini karena Curug Glayung memang tidak mengalir dari tempat yang terlalu tinggi. Curug Glayung. Namun airnya yang sejuk mengalir di tanah berundak dengan 3 tingkat. Setiap tingkat memiliki sungai atau lewi dengan ukuran yang berbeda, namun kedalamannya tidak seberapa. Tingkat pertama merupakan curug utama dengan telaga berukuran sedang, dipisahkan oleh jembatan bambu dan batu. Di tingkat kedua terdapat air terjun kecil dengan telaga memanjang yang tak kalah jernih. Sementara tingkat ketiga merupakan air terjun paling tinggi dan lebar dengan beberapa aliran air yang deras. Satu, dua, tiga, sip. Sip. Ya, iya, saya teh berat gege. Jadi tuh mata orang aja. Sudah. Satu, dua, tiga. Sip. Ya, sip. Guys, sekarang kita siap-siap. Kita akan sita dulu, guys. Ini Bapak Jul, Ibu, Mojang Priangan. Ya we, ayo ke video maya ke bagian school.
saya asik berenang, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju Kebun Teh Sukawana. Trek yang dilalui lumayan licin, dikarenakan untuk jalur luar biasa, guys. Setelah hujan ini terjaga licin. Kuma capek, kuma itu. Sanggir ke mana? Ayo ke motor. Tadi datang ngumpul langsung. Sok tuturkeun langsung lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Ayo. Udah itu. Pak, buru, Pak. Guys, untuk trek lumayan cukup berat. Sekarang kita akan mencari sesuatu yang kakinya ada 4, guys. Dan apa itu, guys? Guys, jalannya buntu, guys. Gimana, guys? Sudah kesasar, guys. Kita ambil jalan yang ini, guys. Tapi mulai kebingungan, guys. Awas, 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 bisi jurang, bisi jurang, mending kena jalan kayak itu. Tung siar-siar. Bisi, masih kena, iya, mari. Kan. Setelah melintasi medan yang licin dan cukup menanjak, akhirnya kita sampai di Kebun Teh Sukawana. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada awalnya kebun teh ini dimiliki oleh seorang bangsawan Belanda. Kebun ini diberi nama Van Houten, yang merupakan panggilan untuk seorang pangeran di Eropa. Namun setelah Indonesia merdeka dari masa penjajahan Belanda, kebun ini diambil oleh pemerintah hingga pada akhirnya masuk dalam manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh PT PN 8. Pihak pengelola juga menjadikan kebun ini sebagai tujuan wisata yang terbuka untuk umum. Suasana sejuk ini membuat kebun teh sangat nyaman untuk digunakan sebagai tempat berlibur sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Bila kamu
beruntung lah kamu akan melewati beberapa spot dan dengan melihat langsung materi pemetikan teh secara tradisional oleh para pekerja. Aduh, mantap lah. Iya, iya. Video ya mah. Halo. Kita di sini ke Sarung guys, kita kehilangan buat pulang, arah buat pulang guys. Halo guys, ini kereta ada jalan guys, mudah-mudahan di sini arah jalan guys buat pulang guys. Di belakang saya ada Sidna guys, ya itulah orang Lewong guys, sama seperti saya guys. Tapi dia takut-takut, guys. Halo, guys. Tak itu namanya Sita di belakang saya, guys. Itunya Sita Muksin. Ya, Pak. Hah? Wah, jurang. Ya, ya, tadi keluarnya lewat mana sih? Di atas, ya. Tuh, di atas, di puncak tadi, mah. Oh, ke sana, mah. Oh, jalan, oh. Ya, di tadinya, tuh. Jurang, ngeri kada jurang sih teh. Kada jurang jurang itu. Oh, ku suruh tong. Ini lawang. Ini lawang. Dengan jarur rek. Dengan jarur leh. Dengan jarur, ya jarur landai. Itu tuh jalan. Jalan setapak eta teh. Ya, yes. Jurang, jurang lah. Oh, jalan setapak mentong lah. Hah? Jurang bah ieu mah. Jurang. Tapi tanah tuh. Tadi ada mantan untuk gitu. Guys, mulai panik guys. Tim mulai panik. Guys. Guys. Oh, saung itu tuh. Di sini kita tersasar guys. Mencari jalan pulang. Ini udah yang ke 5 kali guys. Sungguh di sini. Di sini tidak ada pemukiman guys, kebun teh semua. Tuh guys. Untuk tim sudah mulai kelelahan. Persediaan air sudah mulai hampir habis. Itu kayak itu. Patokan Mas Aung. Itu bisa kan itu kan jauh. Ridwan. Hah? Oh, nunggu di mana? Di Hanau. Di Saung. Oh, sekarang tuh. Gede gitu. Tuh, tuh. Helang gua di sana. Yes. Gak dapet kesian kalinya guys. Ini gak kiri jalan apa dia? Guys, kita salah jalan guys. Ke kiri gak dia? Ya gue jalan aja. Oh jalan? Itu kayak itu tuh. Ini kan jalan ya. Jalannya temennya. Kita kesasar guys. Tim sudah mulai panik guys. Persediaan air tinggal segini. Sudah mulai kelelahan untuk tim guys. Dan dari itu orang keluarnya lagi ya tuh.
Kita coba yang satunya lagi. Guys, mulai pada kelelahan guys. Treknya lumayan guys. Ah benar nih. Ah kesini benar nih jalan nih. Nah, kita dapat jalannya guys. Jalan mah ada mau lama lurus kayak itu. Syukur guys. Oke guys, sampai bawah tadi versi Bandung, mau Bandung. Tapi capek jalan mana? Seberang jungkir balik, betong bentelu. Versi Bandung. Oke guys. Ya pitak sing. Kita selesai perjalanan. Gimana, Pekong? Masih ada di belakang. Si Pekong udah gak ada tenaga. Habis tenaganya. Repot bos. Repot. Gak bebas. Rut, gak bebas, rut.